alihkan yang ke Gurun kita alihkan lewat penyeberangan feri. Ada dua alternatif, ada penyeberangan feri yang di Gurun sama penyeberangan feri yang di Tubang Akau. Siap. Terus kemudian untuk penanganan kita sementara tutup total jalurnya yang di Gurun mulai dari Bundaran Selamat Datang sampai Simpang Sungai Hanyu kita tutup untuk mengurangi resiko korban. Siap. Oh ya. Dari tanah longsor itu sendiri sekitar pukul berapa itu, Pak? Sore tadi sekitar jam 5 lah. Jam 5 atau jam 5.17 lewat. Kita coba dekatkan dikit, Pak, ya. Kita kasih informasi terjadi longsor di arah jembatan. Jembatan Kahayan. Ya ini, Pak. Mengganggu aktivitas lewat ini. Luar biasa longsornya, Pak. Dari sampai sini sampai sana. Nah, ini laporan kita, ini laporan. Kayaknya untuk sementara wilayah ini susah untuk dilewati. Oke, terima kasih, Pak, atas semuanya. Itu masyarakat Gunung Mas yang lewat jembatan. Ini jalan di atas bukit longsor. Hanya motor yang bisa lewat. Diharapkan bisa lewat feri. Jadi kita udah kasih himbauan untuk sementara kita tutup. Baik itu roda 2, roda 4, roda 6 semuanya kita tutup yang lewat melintasi jalan Transkoro ini dan kota kita tutup. Jadi sementara tidak bisa melewati sampai dengan menunggu dari provinsi atau kabupaten penanganannya seperti apa.